Oke guys, sekarang kami mau pasang kayu kuda-kuda. Sekarang kami buat dia punya atap. Cara-cara kita buat kuda-kuda ini yang seperti ini. Yang pertama di sana kita sudah label dia. Dan di dinding bagian di sini kita kasih label ya. Baru satu kuda-kuda kita sudah pasang guys. Kita simpan di sudut di sana guys. Oke, ini dia bagian sudut. Nah, kita buat begitu. Kuda kita pakai 2-3, yang di bawah ini apa tuh, yang di atas 2-2. Di tengah-tengah pasang kuda-kuda, kemudian di sini oke, kita buat dia di sana. Oke, bagian di bawah itu kuda-kuda, ada lubang pun sudah kena susun dengan bata. Mantap guys. Oke, nanti 2-3 ini ikat dengan besi Y10 supaya tidak terbang.